Nama gue Alparo. Gue siswa di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Cari apa, Mas? Cari pacar, kan? Ini teman gue Rian. Dia orangnya konyol dan genit. Dia juga selalu gagal dalam percintaannya. Yang ini Repan. Orangnya puitis banget. Dia juga seorang sahabat yang sportif. Selama ini gue cuman berpikir buat belajar dengan giat buat masa depan gue. Awalnya gue kira cinta itu cuma buang-buang waktu. Sampai dia datang di hidup gue. Nama dia Kay. Kaysa Repalina Jopanka. Pan, kantin yuk. Yuk. Kantin yuk. Thank you.
Pan. Eh, Al, dari mana lu? Biasa, gua dari rumah. Oh, Rian di mana dah? Loh, gak tahu gua. Oh, ada main. Ya. Tak apa lu. MU aja lah. Oke lah gue Barca. Kenapa lu, Yan? Gak tahu, capek gua. Kenapa lu, Yan? Ender lagi ya? Iya, anjir. Ya gitulah, Yan. Namanya juga hidup. Kalau enggak falling in love, ya falling in love. Udah, Yan. Sini main PES aja. Gua segelung-gelung lah. Ya udah, yuk. Main apa lu? Barcelona aja lu. Oke lah. Guys, gua duluan ya. Oh, ya udah. Malam. Yo. Gua juga nih, pelan-pelan cari-cariin lagi. Dadah ya. Ya udah. Dari kelas 10, gak ada bisa temenan deket sama dia, kecuali rapat sama Rian. Betul, Kay. Alvaro itu ya, kayak es dingin. Dan dengar-dengar sih, katanya sampai sekarang gak ada yang bisa ngeluluin Alvaro. Saking dinginnya. Masa sih? Iya, Kay. Gak tahu sih ya bener apa enggaknya. Tapi selama 2 tahun sekelas, gak pernah deket sama cewek manapun. Padahal yang semau sama dia itu cewek cantik itu sekolah. Dan cewek kali? Gak pernah luluh. Masa sih? Kok gue jadi penasaran gini? Gue boleh pinjam tipe lo gak? Eh, Pan. Wih. Lagi ngapain lo? Kepo lu mah. Rian mana, Pan? Tahu tuh belum datang, Al. Tumben lah. Woi. Nah, itu dia, Rian. Tumben lo baru datang, Yan. Tebak lo abis ngapain? Emang abis ngapain lo? Biasa abis jalan sama calon pacar. Baru juga calon. Yaudah, gini deh. Lo mempes sama gue sekarang. Kalau lo menang, gue taktun besok lo dekatin. Kalau lo kalah, gue tembak calon pacar sekarang. Yaudah, siapa tahu. Udah aja, guys. Wah, seru nih. Gas. Gua dong yang menang aja lah. Pakai apa lo? Gua pakai MU aja dah. Ya udah gue Liverpool. Ayo Yan, masa mau kalah sama Revan? Bentar, Cok. Lu malu emang. Wah, yes. Gue menang. Gimana sih lo, Yan? Lah, parah dah. Mampus lu. Sana lo tembak sama pacar lo sekarang. Dari sekarang gua tembak nih. Gua lagi dukung yang menang aja lah. Udah belum? Semangat. Udah belum? Feeling gua kayak enak nih. Lah kok foto profilnya hilang? Ya gua di blok anjir. Kenal kamu, dunia pun kelabu.
melakukan tugasnya bagi yang tidak mengerjakan kerjaan di luar. Ya? Bu, saya izin keluar. Saya lupa mengerjakan tugas. Ya ampun, ya udah silakan keluar. Bu, saya juga mau ngerjain. Ya ampun kalian, ya udah cepat keluar. Kalian punya gue aja. Udah, ini benar kok jawabannya. Makasih. Kenapa lo, Al? Asem banget tuh muka. Ada masalah lo, Al? Gua kepikiran soal Keisha. Emang kenapa, Keisha? Iya, pikirin Keisha. Kangen ya? Gua serius. Keadaannya gimana ya? Oh, soal tadi siang. Emang lo ada nanyain gimana kondisinya? Gini nih, gak pernah deket sama cewek sih lo. Tapi lo udah minta maaf kan, Al? Udah, tapi gue masih merasa bersalah. Gimana lo kasih aja hadiah sebagai tanda permintaan maaf lo? Harus ya? Harus lah. Minta maaf soal kemarin ya. Ih, gak usah, gak apa-apa kok. Ambil aja. Sekali lagi gue minta maaf. Oke, makasih Al. Ya, gue ke kelas dulu ya. Oke. Belum dijemput? Belum. Belum aja. Iya, gue pulang ya. Iya, ayo.
Al, lo sama Kesha gimana sekarang? Gue juga gak tahu sekarang. Lo kenapa? Gue... kayaknya gue suka sama Kesha. Cie, Alparo naksir cewek. Akhirnya seorang Alparo naksir cewek. Terus lo mau gimana nih? Gue juga gak tahu. Ya PDKT aja dulu. Ya tuh Al, bener. Jangan lo tolak lagi deh Kesha-nya. Bener Al, lo harus lebih perhatian lagi sama Kesha. Ajaran kau yang ini dong. Yang mana? Ini. Jadi gini nih. Bentuk panjang saya itu seperti ini. Badan saya itu bentuknya seperti ini. Tangan ini seperti ini. Aksen. Paham nggak? Paham. Makasih ya. Woi Al, happy banget tuh muka. Pasti gara-gara Kesha. Oh iya, gimana sama Kesha? Udah jadian belum? Belum lah, tapi ya gitu. Tiap hari makin dekat sama dia. Tiap hari juga pulang bareng. Udah dapet aja nunggu apa lagi Al? Iya tuh, tembak aja langsung. Nanti lu nyesel diambil orang. Tau nih, mau gua ajarin jalan nembak cewek lu. Alah, lu aja ditolak mulu. Oke, okay. Besok lo sibuk gak? Kayaknya enggak. Bisa jalan gak? Kemana? Lihat aja besok. Gue pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati Al. Bye. Bye. Gue mau nembak Kesha malam ini. Hah? Serius lu? Iya. Tapi gimana ya? Ya tembak aja langsung. Tapi lu jangan gagap ya, kalau mau nembak dia. Ya tuh Al, bener. Nanti pas lu tembak dia, lu tetap aja mata Kesha. Ya, kalau bisa lu harus berlutut kayak gini lu. Gimana? Kocak. Hey, Pan, bantuin gue main baju dong. Bagusan yang ini atau yang ini? Yang ini deh. Yang ini nih? Ya. Oke deh. Tak ingin aku berpikir.
berpisah sebentar saja. Kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya. Kenapa lu yang lagi ada masalah ya? Gak apa-apa gue. Alah, ceritanya kali kayak sama siapa aja lu. Nyokap gue lagi sakit. Sakit apa nyokap lu yang? Udah lu bawa ke rumah sakit belum? Itu masalahnya, gue lagi gak ada duit coy. Gue boleh gak pinjam duit lo pada? Bisa lah ya, nantinya. Woy Al, lo denger gak temen lo cerita apa tadi? Dengar kok dengar. Cepat sembuh ya Yan, nyokap lo. Udah Yan, gue cuma punya uang segini. Semoga ini bisa membantu pengobatan nyokap ya. Semoga cepat sembuh ya. Woy Al, bantuin gue dong, mogok nih. Duh, sorry Pan, gue lagi buru-buru. Ada yang perlu gue kerjain, duluan ya Pan. Nah. Apa? Mogok kan? Ini, gue perlu dorong. Gerbangnya udah ditutup lagi. Kita bolos aja, yuk. Udah, yuk. Sekali ini aja. Lagian nggak bakal ngapain aku juga. Udah sekolah deh? Sekolah apa mas? Ini lagi izin keluar. Oh, cari kerja zaman sekarang susah deh. Apalagi lulus SMA. Belajar yang benar ya deh. Deh, bawa sampah kok di sini sih? Itu kan ada tempat sampah. Iya kak, maaf kak. Al, kita mau ngomong serius sama lo. Ada apaan? Tumben banget, serius. Al, lo sadar gak sih? Akhir-akhir ini lo banyak berubah. Berubah apanya? Gue agak ngerasa ada yang berubah kok. Al, lo sadar gak? Sekarang lo berubah banget, Al. Sekarang lo jadi sering malas-malesan, jadi sering bolos. Nilai-nilai juga udah mulai nurun, Al. Iya, Al. Lo akhir ini berubah banget. Apa karena lo pacaran? Kok jadi nyalahin hubungan gue sama Keisha sih, Yan? Gak gitu, Al. Kita peduli sama lo. Kita udah temenan dari SMP lo, Al. Kita tahu perjuangan lo buat dapetin beasiswa itu bagaimana. Gak mungkin kan lo nyanyikan itu? Iya, Al. Kita gak mau lo kehilangan beasiswa cuma gara-gara lo buta sama cinta. Lo kenapa jadi nyalahin hubungan gue sama Keisha sih? Ini gak ada hubungannya sama Keisha. Gue berubah atau enggak itu urusan gue. Kalian gak perlu pusing mikirin gue. Dah lah, gue males. Gue duluan. Gue mau bicara, ini penting. Ada apa sih? Tiba-tiba banget. Itu si Keisha lagi jalan sama cowok lain. Ya tuh Al, bener. Kami lihat si Keisha jalan mesra sama cowok lain. Kita cuma mau yang terbaik buat tuh Al. Kita gak mau lo terjebak di jalan yang salah lagi. Keisha gak baik buat tuh Al.
Kok kalian malah nyalahin pacar gue gini sih? Kaisa ada salah apa sih sama kalian? Ini pilihan gue. Gue yang ngejalanin. Kalau kalian gak mau ngedukung pilihan gue, atau kalian gak mau teman sama gue, sekalipunnya udah. Tapi jangan pernah bawa-bawa Kaisa. Al, lo sadar gak tadi ngomong apa? Al, lo benar rela gak teman sama kita? Apa daripada kehilangan Kaisa? Al, gue gak nyangka lo bisa jadi kayak gini. Gue gak peduli kalau kita gak temenan lagi. Gue gak butuh teman yang bisanya mojokin teman kayak kalian. Sok-sokan nasihatin gue, kisah cinta lo aja gak bener. Lah kok gitu sih? Ya udah, kalau lo gak butuh kita-kita lagi, gue cabut. Ya udah, lo gak butuh kita kan? Setelah ini jangan cari gue sama Rian. Urusin hidup lo sendiri. Cabut, Yan. Makan tuh cinta. Ya. Tante, Kaisanya mana, Tan? Oh, Kaisanya udah berangkat tadi sama temennya. Emang gak ada kabar kamu? Ya udah, Tan. Saya langsung ke sekolah aja ya. Makasih, Tante. Iya, hati-hati. Mari, Tan. Maafin aku ya. Iya. Besok kita jalan yuk. Aku nggak bisa. Besok udah ada janji sama Yasmin sama Lia. Oke. Okay. Aku pulang dulu ya. Iya.
Saya haus. Mas, mas. Mas, air mineral yang besarnya satunya. Ini mas, satunya 5.000. Ini uangnya mas. Makasih ya. Mas, kalau ada sesuatu yang bikin kita susah, jangan ditahan mas. Lepasin aja. Yaudah mas, saya pergi dulu. Makasih mas. Apa-apaan ini, Kay? Ini siapa kamu? Kamu selingkuh ya dari aku? Apaan sih? Malu-malu dari orang? Kamu yang apa-apaan? Bisa-bisanya kamu selingkuh, Kay. Kurang apa sih aku selama ini sama kamu? Ah, cukup. Fine, selama ini gue itu kan cari lo, cuma karena gue penasaran doang sama lo. Lo mau tahu kurangnya lo itu apa? Lo itu bodoh, Al. Lo itu bodoh, soal cinta. Kay, aku gak nyangka kamu setega ini sama aku. Ya, mau gimana lagi, selama ini tuh emang gak pernah benar-benar serius sama lo. Gue cuma penasaran sama lo. Tega banget, oke. Jadi selama ini lo cuma manfaatin gue. Selama ini gue beneran keurus sama lo. Ya maaf, mau gimana lagi. Udah ya, kita sekarang cukup sampai disini aja. Cuma mimpi. Thank you.